1000. Untuk starnya aku nggak tahu sih starnya berapa ya. Ini ya, Ice Rider-nya ini bintang. Oke, cuy, kembali lagi channel Ampas Gaming, channel free player aja menampung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di server Cina ya. Ini ada server Cina. Nah, di video kali ini aku bakal ngeliatin ke kalian ini bid war untuk si Calyrex Ice Rider itu ternyata tertip ya. Ada 4 orang semuanya ambil ini ya, 7000 diambil, 5000 diambil, 4000 diambil, 3500 diambil. Oke, tapi untuk yang 3500 itu yang ngambil cuma 1 orang doang ya, si Calyrex Ice Rider. Oke, nah untuk di server Cina itu udah ada yang make atau belum, kita coba cek di CSA ya. Kita coba cek di CSA karena di Bilibili rata-rata di tes server semua ya. Yang untuk di server original Cinanya itu masih belum ada gitu. Oke, kita coba cek dulu ya. Kita coba cek cross server arena. Oke, bentar, di sini kali aja ada gitu ya. Kali aja. Tapi kayaknya nggak mungkin sih. Tidak mungkin ada ya di detik-detik akhir gitu. Kayaknya orang Cina nggak ada yang se ini orang global ya, orang apa namanya, orang Indo gitu. Orang Indo itu kalau Pokemon baru gitu langsung, cok. Langsung ada. Oh. Wah, cross server arenanya lagi tutup ya. Oh iya bener ya, cross server arenanya lagi tutup, cok. Jadi nggak ada ya, cross server arenanya tutup. Nggak ada fight-nya ya, harusnya nggak ada fight-nya. Pokemon World Tournament, Pokemon World Tournament mana? Pokemon World Tournament kayaknya nggak ada. Kita cek ya, kita cek. Perasaanku sih nggak mungkin ada sih, nggak mungkin ada ya, ini nggak mungkin ada. Kayak nggak ada ya, beneran nggak ada, cok. Gak ada untuk Calyrex Ice Rider. Jadi aku liatin ke kalian yang di Bilibili ya. Ini ada video baru. Dia bilangnya apa sih ini judulnya? Performa sebenarnya kuda putih ya. Performa sebenarnya ini apa ya? Showcase battle pure ini ya, kuda putih. Ini kuda putih, tapi kuda putih itu Ice Rider ya. Cuman di sini nih ya, Ice Rider. CP-nya 900.000. Untuk starnya aku nggak tahu sih starnya berapa ya. Ini ya, Ice Rider-nya ini bintang 11, cok ya, bintang 11. Oke. Ini dia kecepatannya dikali 4. Oke, ini ya di awal ronde tuh kalian lihat ada yang ke freeze ya. Di sini nggak ada sama sekali yang bawa Primal Kyogre ya. Karena sama sekali nggak ada yang bawa Primal Kyogre. Tuh ya, udah 2 Pokemon. Ini di ronde 1 ya. Karena nggak ada yang bawa Primal Kyogre, jadi nggak ke freeze. Jadi nih, 3 Pokemon kena freeze, cok. Ya ini sama-sama bintang 11 Calyrex Ice Rider-nya. Itu emang warnanya hitam karena ini test server ya. Di test server itu bentuknya masih Ghost Rider gitu, cok. Tapi skillnya udah Ice Rider ya. Nah itu kalau kalian nih, mana dia tadi ulti. Nah ini ya, kalian lihat ya, ini Calyrex Ice Rider, cok. Pas ulti kelihatan ya, dia ultinya pakai Calyrex Ice Rider. Ini ada 2 Pokemon yang ke freeze, kita lihat habis ultimate nggak ada tambahan yang ke freeze gitu. Bener ya, ternyata ultimate-nya nggak terlalu nge freeze. Tapi oh ini dia kombonya sama Kyurem, cok. Dia combo sama Kyurem. Oke, diubah. Oke,
Calyrex Ice Rider ternyata juga bisa kena freeze ya. Aku kira kalau dia rajanya freeze gitu nggak bakal bisa kena freeze gitu. Maksudnya dia punya anti freeze. Kayak misalkan Pokemon-Pokemon api yang nggak bisa kena burn gitu ya. Nggak ada ya. Pokemon api itu nggak bisa kena bind karena dia punya burn. Oke, Calyrex Ice Rider mau ditaruh di depan juga lumayan kuat ya. Ini untuk line up yang biasa gitulah. Tapi ini test server ya, jadi semuanya VIP 20 cok, karena ini test server. Jadi maklum kalau mereka punya si Mega Mewtwo Y ya. Cuman aku nggak tahu, ah mati ya. Ketika mati dia jadi SO, itu gara-gara si Q-Ram-nya ya. Ketika mati dia jadi S, itu gara-gara Q-Ram. Pokemon S yang mati kalau ada Q-Ram itu bakal jadi S. Jadi Calyrex Ice Rider menurutku nggak tahu sih ya. Nanti kita lihat lagi. Untuk sementara masih kayak gini ya. Sementara masih kayak gini. Ya cuman meta freeze kayaknya nggak akan ini ya. Apa namanya? Nggak akan terlalu meta gitu. Gimana maksudnya bang? Meta freeze nggak akan terlalu meta. Maksudku untuk tim freeze ya, tim freeze yang pakai freeze itu nggak bakal terlalu meta kayaknya. Karena ya tinggal bawa primal Kyogre itu kelar sebenarnya. Tinggal bawa primal Kyogre kelar. Kalau misalkan nggak punya primal Kyogre, ya wassalam ya, selamat tinggal. Itu walaupun sebenarnya. Kalau kalian pengen buat tim CC itu selain freeze masih banyak yang lebih worth. Kayak misalkan kalau kalian bawa Fiery Rock yang ada Zygarde-nya terus ada PG-nya ya. Fiery Rock yang pakai Zygarde PG itu juga bisa nyetun, ditambah biasanya harus ditambah Jirachi ya yang bisa nyetun terus tuh. Jirachi emang stunnya ngeri, cok. Tapi PG sama Zygarde juga lumayan ya, walaupun satu Jirachi itu lebih bagus gitu stunnya daripada bawa Zygarde sama PG. Tapi Zygarde sama PG juga bisa nyetun ya. CC juga itu masuknya. Apalagi ditambah Cerneas ya, ada Cerneas Fiery Rock-nya. Oke, itu ya untuk Calyrex Ice Rider. Belum terlalu menurutku gak terlalu wah ya di test server. Tapi nanti kita lihat di server global kalau udah ada yang nge-build gitu ya. Karena di tempatku masih belum ada yang nge-build aja sih ya. Oke, kita lihat untuk di aku lihat nge-fight di temenku deh ya. Kita lihat apakah ada yang udah bawa Calyrex Ice Rider ya, untuk temanku yang di ini ya. Ini dia Calyrex Shadow Rider. Dan kalau Calyrex Shadow Rider sama Ice Rider ada di satu line up, kayaknya mereka bakalan punya efek efek spesial gitu ya, yang aku masih belum tahu apa coy efek spesialnya si Calyrex Ice Rider ketika disatuin sama Shadow Rider. Jadi sama-sama bawa si Calyrex gitu ya, bawa dua Calyrex. Ini kayaknya masih belum ada ya yang masukin Calyrex Ice Rider-nya ke line up dia gitu. Oh ini. Dia bawa Calyrex Ice Rider sekaligus Calyrex yang Shadow Rider. Jadi satu line up dia langsung bawa dua ya. Kita coba fight, kita masih pakai ya line up kita yang biasanya ya. Line up kita yang semestinya depan fighting. Oke, gini deh ya. Oke, kita coba fight. Ini Calyrex Ice Rider ini di server original ya, server Cina. Oke, itu ya di awal ronde, walaupun itu Ice Rider-nya bintang 10 ya. Itu Ice Rider-nya tadi bintang 10 ya, bukan 11. Ini nggak ada yang kena freeze ya, sama sekali Pokemon tuh nggak ada yang kena freeze. Ini malah kena ultimate-nya Calyrex Shadow Rider terus-terusan. Ya dia masih belum nyerang. Masih level 98 ya, masih level 98. Dewa Victini-nya bantu banget juga ya itu nih. Set. Oke, dia bisa nyerang ke belakang langsung. Ini nyerang Zacian-nya langsung kena freeze. Itu cuma pakai skill 2 ya. Si Calyrex Ice Rider-nya bisa nge-freeze. Oke, langsung mati, cok. Langsung mati yang kena freeze. Itu kena kena Victini ya. Victini masih worth ya. Kalau misalkan full ya,
Kalau misalkan Z-Move dan Maximal itu masih worth, cok. Kalau kalian untuk ngakalin Pokemon-Pokemon yang kalian rasa udah nggak worth untuk dipakai, itu emang cara ngakalinnya ya dengan dimaksimalin dan di Z-Move-in ya. Tapi itu nggak berlaku untuk Pokemon yang lama banget gitu. Lama banget itu misalkan ya, contohnya kayak Zekrom gitu. Wah, sekarang udah nggak meta nih, Zekrom jelek. Kayaknya harus aku bintang 12-in Z-Move-in. Itu tetap jelek, cok. Rayquaza, Regigigas itu tetap jelek. Mau kalian gimana-gimanain juga ya. Oke, itu ya cuy ya, aku cukupin dulu sampai sini. Kalau kalian suka dengan video, klik like, share. Kalau kalian suka dengan gaming seperti, jangan lupa subscribe. Okay, thanks for watching. See you next video. Salam Mampus Gaming. Bye.